Itu. Mana? Muah. Yes. Kamu isengin aku ya? Hah? Iya, emang. Awas ya. Iya, sampai keluar gitu ratnya malu ya. Ya, aku banget ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Oke. Okay. Klik. Au! Aduh. Udah deh, tahan dulu. Kamu gimana sih? Au, iya tapi ini beneran sakit tau gak sih? Ya tapi harus dioles tangan kamu biar gak memar. Tahan sedikit. Iya udah, tapi oke, pelan-pelan ya. Ini kan beneran sakit nih, kejepit tau gak sih? Au. Iya. Itu lagi. Udah. Aku minta maaf ya sama kamu. Apa-apa dong, pacarku. Nah, pasti selalu aja kayak gini. Maksudnya apa sih? Ya kan harusnya kamu kan yang meminta maaf sama aku tadi. Terus sekarang, aku jadi minta maaf juga sama kamu gara-gara aku jepitin jari kamu. Ya nggak apa-apa dong, itu kan artinya kamu sayang sama aku. Dan kamu, pacar aku, nggak boleh marah lagi sama aku. Aku juga minta maaf. Ya harusnya sebagai laki-laki, aku bisa lebih jaga perasaan kamu. Buat kamu sakit hati kayak gini. Ya tapi percuma aja Alvino. Kalau kamu minta maaf sama aku, tapi kamu masih mikirin bayi itu. Pasti fokus kamu bakal kebagi sama dia. Kamu gak bakal bisa fokus terus sama aku. Jujur, aku sebenarnya masih mikirin bayinya Lia sampai sekarang. Apalagi keberadaannya belum ditemukan. Semoga aja bayi Lia ditemuin dan aku bisa tes DNA biar semuanya jelas. Tapi sekarang aku harus berbohong dulu depan Emma biar dia nggak marah. Ya udah, aku janji deh mulai hari ini, mulai sekarang aku nggak akan mikirin bayinya Lia lagi. Aku lebih pilih manut atau nurut sama pacar aku ini. Oke, biar kamu gak ngambek lagi, gak kecewa lagi sama aku. Deal? Kamu beneran janji sama aku? Iya, aku beneran janji. Udah, aku mau kita bahagia lagi kayak sebelumnya. Gak mau ngambek-ngambekan lagi. Aku mau kamu buktiin janji kamu ya. Karena aku beneran gak mau kehilangan kamu. Halo, ngapain sih kamu telepon saya duluan? Harusnya kamu nunggu saya yang telepon kamu duluan. Saya cuma minta sisa pembayaran saya dilunasi sekarang. Kamu kan janji mau dilunasin secepatnya. Heh, kerjaan kamu aja tuh kacau. Bisa-bisanya kamu minta bayaran sama saya. Oke, kalau kamu nggak mau bayar, saya akan laporin semua kejahatan kamu ke polisi. Paham? Saya lagi gak main-main ya. Mendingan sekarang kamu transfer semuanya, oke? Okay? Ya, oke. Kasih nomor rekening kamu sekarang ke saya. Saya transfer. Nanti kamu ingat ya. Tutup mulut kamu. Dan jangan pernah ngancam saya lagi. Tanya aku diancam kayak gitu sama dia. Emma? Emma kamu gak apa-apa? Kamu kenapa kok bisa begini? Hah?
perusahaannya rusak, Alvino. Hah? Oh ya ampun. Yaudah, gini aja. Kamu tunggu di sini biar aku cariin baju ganti buat kamu ya. Udah, nggak usah. Kita pulang aja ya. Aku juga udah nggak mood makan di sini. Ya, tapi aku udah keburu pesen makan. Kan kamu tahu di sini antrinya susah banget. Alvino, kamu tega. Kamu makan, aku makan, terus aku dalam keadaan basah kuyup kayak gini. Oke, gini aja. Gimana kalau kamu keringin dulu baju kamu, baru abis itu kita jalan, oke? Okay? Kamu tuh ketawa ya. Kamu tuh tega banget, kamu ngetawain aku ya. Aku tuh lagi kayak gini kondisinya, kamu tuh. Iya. Kamu lucu banget kalau berantakan terus basah kayak gini. Awas, aku sama kamu, aku tuh basah, tahu. Yaudah, jangan ngambek. Tenang ya. Aduh, udah dong yang ngambek. Ini. Pakai dulu jaket deh ya. Kasih ya. Oh, romantis. Tapi aku gak mau basah-basah lagi. Iya. Masih basah gak dalamnya? Enggak, udah kering kok. Asik, aman dong. Kasih jaketnya ya. Harusnya tuh aku yang nganterin kamu pulang. Kan aku yang bawa mobil. Nih, kamu malah nganterin aku pulang sampai rumah. Kamu tau gak? Aku jadi ingat deh sama kenangan kita dulu. Kenangan apa? Iya. Waktu awal kita deket, kan aku sering banget nganterin kamu kesini naik taksi. Terus aku pulang sendirian deh. Gila ya. Itu kenangan banget loh. Cuman senyum doang reaksinya. Gila sih, ini gak menghargain banget effort aku nih. Lihat deh, tangan aku sampai biru pun kejepit pintu. Kamu segitu dong, senyum doang. Kamu tuh jangan bahas-bahas itu lagi dong. Aku jadi ngerasa bersalah sama kamu. Ya ampun, iya, bercanda. Maaf ya kemarin. Nah, aku bikin jari kamu sakit. Tapi masih sakit tau, berasa putus. Iya. Bentar ya. Oh, ya taksi aku udah deket nih. Aku harus pulang deh, tapi gak apa-apa ya aku pulang ya. Soalnya besok aku harus kerja. Aku harus pastiin gimana kedepannya kerjaan aku. Gak apa-apa, kamu hati-hati ya pulangnya. Jangan lupa kamu kabarin aku. Pasti dong. Itu Mbak Imo bukan sih? Itu. Mana? Yes. Kamu isengin aku ya? Hah? Iya, emang. Awas ya. Iya, sampai keluar gitu ratnya malu ya. Ya, aku banget ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Oke. Okay. Dadah. Bye. Selamat malam, Mbak Emma. Selamat malam, Pak Frans. Ada apa ya, kok datang ke sini? Ada Mas Faris. Mas Faris kayaknya belum pulang ke rumah deh, Pak. Bisa tolong segera telepon untuk pulang, Mbak? Ya, emangnya ada apa, Pak?